إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين الحمد لله pada siang yang berbahagia ini yaitu hari Sabtu tanggal ayo tarikh Muhammad 15 bulan Rajab tahun 1442 Hijriah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdul Rahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di Imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 238 dan 239. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الله سبحانه وتعالى berfirman
حافظوا على الصلوات jagalah salat lima waktu wassalatil wusta dan jagalah salat asar wa qumu lillahi qanitin dan berdirilah tegakkan salat lillah karena Allah qanitin ay khashiin sakitin yaitu dengan khusyuk dan diam. Sebelum diturunkannya ayat yang mulia ini, yaitu pada awal-awal Islam, pada awal-awal hijrah, para sahabat berbicara antara satu dan yang lain, padahal mereka sedang sholat. Zaid ibnu Arqam al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, kunna nukallimu sahibana wa huwa fi sholat. Di antara kami berbicara dengan saudaranya padahal ia sedang mengerjakan salat. Falamma nazalat, setelah turun ayat ini, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, maka Zaid ibn Arqam berkata, fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam, kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara di dalam salat. Hadis yang lain tentang hal ini yaitu hadis seorang sahabat yang bernama Muawiyah. Siapa Muawiyah? Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Ia berkata, Baina ana usalli al-fajr ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam idh atishar rajul, ketika aku salat subuh di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang bersin. Faqultu, aku berkata, yarhamukallah. Jadi ada orang yang bersin, dijawab oleh Muawiyah, yarhamukallah. Maka para sahabat yang lain menegur Muawiyah, tapi dengan gerakan. Faja'alu yang duruna ilayya yadribuna afkhadahum, maka para sahabat menegurku, melihat aku kemudian menepuk apa? Pahanya supaya diam. Maka Muawiyah semakin marah. Wa thukla ummiyah, malakum tangduruna ilayya hakada, celaka ibuku, ibuku kehilangan aku, celaka. Kenapa kalian mendeliki aku seperti ini? Salah saya apa? Di Muawiyah ini tidak merasa apa? Bersalah. Kemudian lanjutan hadis,
Falamma qada salatahu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salatnya, Muawiyah berkata, fa wallahi ma ra'aitu mu'alliman khairan minhu qablahu wala ba'dahu. Demi Allah, aku tidak menjumpai seorang guru yang lebih mulia daripada beliau sebelumnya atau sesudahnya. Fa wallahi ma qaharani wala zajarani. Demi Allah, beliau tidak membentakku dan tidak pula menghardikku. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi sholata la tasluhu syai'an min kalamin nas, innama hiya dzikrun wa qira'atul Qur'an." Sesungguhnya salat ini tidak layak, yaitu diisi dengan ucapan manusia, dengan ngobrol, dengan berbicara. Tidak boleh, tidak bagus. Innama hiya dzikrun, sesungguhnya salat di dalamnya hanyalah berzikir, wa qira'atul Qur'an, dan diisi dengan membaca Al-Qur'an. Maka pada ayat ini Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Setelah turunnya ayat ini, para sahabat tidak lagi berbicara antara satu dan yang lainnya di dalam salat. Kemudian ayat berikutnya, fa in khiftum farijalan aw rukbana, maka apabila kalian dalam keadaan takut, farijalan aw rukbana, salatlah dengan berjalan kaki atau naik kendaraan. Yang dimaksud adalah salatul khauf, salat dalam keadaan khauf, ketika dalam kondisi perang sedang berkecamuk. Maka salatlah berjalan kaki atau naik kendaraan. Fa idza amintum, dan apabila kalian dalam keadaan aman, fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, maka berzikirlah, mengingat Allah, itu kerjakanlah salat mengingat Allah, kama 'allamakum, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kalian, ma lam takunu ta'lamun, sebagaimana Allah mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, ya'muru ta'ala bil muhafadati 'ala shalawati umuman wa 'ala shalatil wusta wa hiya al-'asr khususan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk menjaga salat lima waktu secara umum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menjaga salat asar secara khusus. Ini menunjukkan pentingnya salat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka al-asra muta'ammidan habita 'amaluhu."
Siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, maka amal ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alladzi tafutuhu shalatul asri fa ka'annama wutira bi ahlihi wa malihi." Orang yang ketinggalan salat asar sampai keluar waktunya, seakan-akan dia kehilangan semua keluarganya dan semua hartanya. Bahkan di dalam hadis disebutkan, sekiranya seorang kehilangan semua hartanya dan sekiranya seorang semua keluarganya dibunuh, itu lebih baik daripada dia ketinggalan apa? Salat asar. Maka secara khusus Allah menyebutkan was-salatil wusta. Jagalah salat asar secara khusus. Ini menunjukkan agungnya salat asar. Dan yang dimaksud salatul wusta pada ayat ini adalah salat asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Ahzab, beliau berkata, yaitu berdoa, "Mala Allahu shaghaluna an salatil wusta, salatil asr. Mala Allahu kuburahum nara." Mereka orang-orang musyrik menghalang-halangi kami dari mengerjakan salat asar. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dengan api. Ini menunjukkan yang dimaksud salatil wusta adalah salatul asr. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, "Wal muhafadatu 'alaiha ada'uha bi waqtiha." Menjaga salat, yang dimaksud adalah mengerjakannya pada waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang amalan apa yang paling afdal, maka salah satunya beliau menjawab apa? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Maka beliau berkata wal muhafadatu 'alaiha ada'uha bi waqtiha. Menjaga salat adalah mengerjakannya pada waktunya. Jadi kalau sesekali saja tepat waktu, itu gampang. Tetapi yang susah adalah menjaga supaya sholat tepat waktu dan tidak terlambat. Harus kita melatih diri kita, melatih banyak doa kepada Allah, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu qaumun yata'akhkharuna anis salati hatta yuakhirahumullah." Dan senantiasa suatu kaum mengakhirkan salat, maka Allah akan mengakhirkan urusannya. Para ulama menjelaskan, yaitu mengakhirkan dari kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Kemudian kita lanjutkan, wal muhafadatu 'alaiha ada'uha bi waqtiha, yaitu mengerjakannya tepat pada waktunya. Wa syurutiha wa arkaniha, kemudian mengerjakannya dengan memenuhi semua syarat-syaratnya dan mengerjakan rukun-rukun salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni
wasallam. Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Yaitu kerjakanlah, penuhilah syarat-syaratnya. Demikian pula rukun-rukunnya salat. Wa khusyu'iha. Demikian khusyuk yang merupakan ruhnya salat. As-salatu bila khusyuk kal jasadi bila ruh. Salat tanpa khusyuk seperti badan seorang tanpa apa? Tanpa ruh. Dan khusyuk di dalam salat hukumnya wajib. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala khusyuk di dalam salat, walaupun itu salat sirriyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk, tidak bisa introspeksi diri, tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Ini adalah hati yang lalai, harus kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Maka yang dimaksud menjaga salat adalah menjaga khusyuknya. Wa jami'i ma laha min wajib wa mustahab. Dan menjaga semua kewajiban di dalam salat dan apa-apa yang dianjurkan di dalam salat. Kemudian Fadilatul Syekh menyebutkan keterangan yang agung. Wabil muhafadati ala salawati tahsulu al muhafadata tahsulu al muhafadatu ala sairil ibadat. Dengan menjaga salat, seseorang akan menjaga semua ibadah yang lainnya. Mana dalilnya? Dengan menjaga salat, seseorang akan menjaga semua ibadah yang lainnya. Dengan menjaga salat, seseorang akan dimudahkan menjaga urusan-urusan yang lainnya, baik itu urusan ibadah atau urusan yang lainnya. Mana dalilnya? Gimana bermaksud? Dalilnya gimana? Gimana Sofyan? Abu Masud gimana? Naam, ahsan. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba dari amalnya, yaitu salatnya. Fa in salahat salaha sa'iru amali. Jika salatnya bagus, semua amalnya akan bagus. Jadi salat itu kunci kita, kunci sukses, kunci kebahagiaan. Jadi jagalah salat, yaitu benar-benar menjaganya. Kerjakan sesuai tepat waktunya, dilatih. Kemudian keikhlasannya dijaga, tumakninanya dijaga. Apalagi khusyuknya, kewajiban-kewajiban di dalam salat dan juga apa yang dianjurkan di dalam salat, jagalah. Maka apabila demikian, wabil muhafadati ala salawati tahsulul muhafadatu ala sairil ibadat. Dengan menjaga salat, kita akan dimudahkan menjaga yang lainnya. Maka demikian yang dicontohkan
oleh para ulama salaf diriwayatkan bahwasannya A'mas, imam besar kaum muslimin, 70 tahun tidak pernah dijumpai salat di saf yang kedua. Puluhan tahun, 70 tahun A'mas tidak pernah kelihatan di saf yang kedua. Nah, ini menunjukkan bahwasannya mereka, para ulama-ulama salaf, menjaga sholat. Karena ini kunci. Jika kita benar-benar perhatian, maka urusan yang lain insya Allah kita memperhatikannya. Maka dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Akan ada kaum mereka meremehkan salat, kurang menjaganya. Mereka meremehkan salat dan mereka mengikuti syahwat. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Apabila demikian, mereka akan menjumpai yaitu kesesatan. Mereka akan tersesat dari jalan yang benar. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Man dayya'aha fa huwa lima siwaha adya'." Siapa yang meremehkan salat terhadap urusan-urusan yang lain, lebih meremehkan. Penuntut ilmu apabila meremehkan salatnya, maka terhadap ilmu akan lebih diremehkan. Jadi kunci dari semuanya itu ada di dalam salat. Maka Allah memerintahkan hafidhu ala salawat, jagalah salat, jagalah niatnya, jagalah tumakninanya, kekhusyuannya, jagalah keikhlasannya, dan yang lainnya, jagalah salat lima waktu. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa tufidun nahya anil fahsya'i wal munkar. Dan salat apabila benar-benar dijaga, dikerjakan dengan maksimal, dengan sempurna, maka memberikan faedah, yaitu mencegah perbuatan apa? Keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan tegakkanlah salat, sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya salat yang benar, salat yang tumakninah, salat yang sesuai sunnah, salat yang dijaga waktunya. Jadi kalau kita benar-benar maksimal berusaha memperbaiki sholat kita, maka sholat tersebut akan mencegah perbuatan apa? Keji dan mungkar. Khususan ida akmalaha, terlebih lagi jika seorang memperbaiki, menyempurnakan sholatnya. Nah, kita menyadari, harus kita menyadari diri kita, ternyata kita kurang maksimal di dalam sholat kita. Mungkin kurang khusyuknya, kurang tumakninanya, kurang apa? Keikhlasannya, dan seterusnya. Haruslah kita perbaiki dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya doa secara umum, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah dengan bagus. Salah satunya ibadah yang paling agung yaitu salat. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, kama amara biqaulihi, sebagaimana Allah memerintahkan di dalam firman-Nya, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dan tegakkanlah salat lillah, itu karena Allah,
qanitin ay dalilin mukhlisin khasyi'in, yaitu kerjakanlah salat karena Allah, dalilin itu tawadhu, menghinakan diri untuk memuji dan mengagungkan Allah. Mukhlisin yaitu ikhlas, khasyi'in dan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ciri-ciri mereka yang disebutkan pertama, alladzina hum fi salatihim khasyi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Fa innal qunuta dawamu ta'ah ma'al khusyuk, sesungguhnya makna qunut adalah dawamu ta'ah, terus menerus taat kepada Allah, ma'al khusyuk, yaitu disertai dengan hati yang khusyuk di dalam mengerjakan ibadah salat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qawluh fa in khiftum, apabila kalian dalam kondisi ketakutan. Hadafa al-muta'allaq liya'umma al-khawfa min al-adu was-sabu wa fawati ma yatadarra al-'abdu bi fawtihi. Dihapuskan yaitu takut dari apa, mencakup umum, baik itu takut dari musuh atau takut dari binatang buas atau takut dari sesuatu yang apabila seseorang ketinggalan dia akan tertimpa madarat, yaitu seperti takut dalam kondisi perang kalau ketinggalan, kelewatan, dia akan dikalahkan. Para sahabat diantaranya yang hadir ketika itu Anas bin Malik rahimahullah, ketika menaklukkan sebuah negeri, bentengnya musuh, itu menjelang matahari terbit, para sahabat tetap berperang terus. Padahal matahari mau apa? Terbit ini. Waktu subuh sudah lewat. Ini kalau diundur, dalam keadaan darurat ini kalau diundur, otomatis dikhawatirkan musuh bisa mengatur strategi lagi, mulai perang lagi. Sehingga mereka menunda apa? Menunda sholatnya. Nah, ini dibolehkan. Karena apa? Karena kalau ini ketinggalan, kelewatan, akan membahayakan kaum muslimin. Musuh akan mengatur strategi lagi. Sehingga ketika itu kaum muslimin diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikenal dengan perang apa ketika itu? Fathu apa? Tustar. Penaklukan Tustar, yang ketika itu sahabat Anas bin Malik ikut pada perang tersebut. Maka apabila dalam kondisi demikian, tidak mengapa. Fasallu rijalan, salatlah dalam keadaan berjalan kaki. Ay mashina ala arjulikum, yaitu salat dengan berjalan di atas kaki kalian. Cukup gerakannya dengan isyarat saja, Allahu Akbar, sambil berjalan membawa senjata melawan musuh. Ini tidak mengapa dalam peperangan. Aurukbana, atau naik kendaraan. Alal khayli wal ibili wasairil markubat, di atas kuda atau di atas unta atau di atas kendaraan-kendaraan yang lain. Ini dibolehkan
karena kondisinya apa? Mencekam. Wa fi hadhihi al-hal la yalzamuhu al-istiqbal. Dalam kondisi ini, itu salatul khauf tidak diwajibkan menghadap apa? Kiblat. Rukuknya pun hanya dengan isyarat saja, sujudnya. Salat sambil lari, sambil berjalan, naik kendaraan. Nah, ini tidak mengapa. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, "Fahadihi sifatu salatil ma'dzur bil khauf." Ini adalah salah satu sifat salat orang yang mendapatkan udzur, yaitu rasa takut. Salah satunya takut dari musuh pada waktu peperangan sedang berkecamuk. Fa idza hasala al-amn shalla salatan kamilah. Apabila keadaan sudah aman, maka hendaklah seseorang salat dengan salat yang sempurna sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fi qawlihi fa idza amintum fadhkurullaha. Dan pada firman Allah, apabila kalian dalam keadaan aman, fadhkurullaha, ingatlah Allah. Ini mencakup beberapa makna. Yang pertama, takmilus salawat. Ini fadhkurullaha pada ayat ini, apabila kalian dalam keadaan aman, artinya fadhkurullaha, artinya sempurnakan apa? Salat. Kerjakanlah salat seperti biasanya, yaitu ada rukuknya, ada sujudnya, ada tasyahudnya, sempurna. Wa yadkhulu aidan al-iktharu min dzikrillah syukran ala nikmatil amn. Dan juga pada ayat ini terdapat pelajaran, yaitu perintah, anjuran untuk memperbanyak mengingat Allah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat keamanan. Jadi kalau kita diberi keimanan, keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah nikmat yang agung. Maka Allah berfirman, "Fa idza amintum fadhkurullaha." Apabila kalian dalam keadaan aman, berzikirlah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ni'mati ta'lim lima fihi sa'adatul abdi. Dan perbanyaklah berzikir sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat ta'lim. Nikmat ilmu, nikmat menuntut ilmu. Ini nikmat yang agung. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah supaya nikmat ini ditambahi oleh Allah, bukan malah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, "Fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun." Berzikirlah kepada Allah. Bersyukurlah kepadanya sebagaimana Allah mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Maka Fadilatul Syekh Sa'di berkata, "Wa ala nikmati ta'lim lima fihi sa'adatul abd." Itu perintah bersyukur kepada Allah atas nikmat ta'lim, nikmat belajar. Dimudahkan menuntut ilmu, dimudahkan menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita syukuri. Dan kita imbangi dengan memperbanyak zikir. Salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan janganlah kita melupakan zikir pagi dan petang. Setelah zikir sebelum tidur. Lima fihi sa'adatul abd. Dan ilmu adalah kebahagiaan seorang hamba. Wa fil ayatil karimah. Dan pada ayat yang mulia ini terdapat pelajaran. Fadilatul ilmi, kemuliaan ilmu. Wa anna ala man 'allamahu Allah
ma lam yakun ya'lam al-iktsar min dzikrillah. Dan bagi siapa yang diajarkan oleh Allah ilmu yang belum dia ketahui, kemudian dia diajari oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah untuk mengetahui suatu ilmu, hendaklah dia memperbanyak dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya min syiari thullabil ilm, di antara syiarnya para penuntut ilmu adalah al-iktsar min dzikrillah, memperbanyak zikir, bukan memperbanyak ghibah. Min thalibul ilm, di para ulama salaf terdahulu thalibul ilm, penuntut ilmu, mereka itu adalah ahlu zikir, ahlul ibadah, memperbanyak zikir dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi al-isyar aidan anna al-ikthar min dzikrihi sababun li ta'limi ulumin ukhra. Ini faedah yang agung. Dari ayat ini terdapat pelajaran. Banyak berzikir adalah sebab Allah mengajarkan kepada seorang hamba ilmu yang lain. Jadi dengan memperbanyak zikir, otomatis juga menuntut ilmu. Bukan zikir saja, ilmu datang, enggak. Diimbangi, yaitu dengan menuntut ilmu, dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak zikir, perbanyaklah membaca Al-Quran. Para ulama salaf, apabila mereka menuntut ilmu atau menulis hadis, di antara mereka ada yang mengatakan, jika aku membaca Al-Quran lebih banyak, semakin banyak hadis yang aku tulis. Seharusnya kalau kita banding-bandingkan waktunya, semakin membaca Al-Quran, semakin berkurang waktunya untuk menulis apa? Hadis. Tapi tidak demikian. Semakin aku banyak membaca Al-Quran, semakin banyak pula aku menulis hadis. Demikian pernyataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menulis kitab yang agung. Salah satunya adalah kitab Al-Mughni dan yang lainnya, yang di dalamnya ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan, jika aku di hari itu semakin memperbanyak membaca Al-Quran, semakin banyak hadis yang aku tulis. Jadi sama halnya. Jadi kalau semakin banyak zikir yang kita baca, Al-Quran yang kita baca, semakin banyak ilmu yang akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Syekh Sa'di rahimahullah berkata, annal ikthara min dzikrihi sababun litta'limi ulumin ukhra. Allahu akbar. Memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah sebab Allah akan mengajarkan ilmu yang lain. Dan juga apabila kita menuntut ilmu, janganlah kita bersandar dengan kecerdasan kita. Tapi sebelum kita mengawali menuntut ilmu, mintalah kepada Allah. Kenapa? Li'annal ilma mawahib. Karena ilmu itu anugerah dari Allah. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, li'anna syukra makrunun bil mazid. Karena bersyukur kepada Allah selalu disertai dengan tambahan. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidanna. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan kenikmatan. Apabila kita bersyukur atas nikmat ilmu, Allah akan menambahkan ilmu yang ada, dijaga oleh Allah. Ilmu yang belum ada akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Sa'di rahimahullah, as-syukru qaidul mawjud wa saidul mafqud. Bersyukur adalah mengikat kenikmatan yang ada dan
memburu kenikmatan yang apa? Belum ada. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.